mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita sedang ada di desa Suwalo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Saat ini sedang ada di lahan Mas Wisnu. Sek Mas Wisnu umur berapa? 27, kok kita tapi 12 tahun sih ya. Oke, sedikit saya jelaskan. Saat ini saya sedang bersama Mas Taufik ya. Yang punya channel Taufik pertanian Opek. Juga ya. Namanya Taufik Opek. Taufik Opek ya, subscribe ya, subscribe kurang titik, subscribe kurang titik, betul. Viewer Gusman Bojonegoro, kunjungi akun atau channel Mas Taufik Opek, wajib. Oke, saat ini saya akan menjelaskan ini tanaman Mas Wisnu HST36, ini benih dari Jokowi ya, bantuan maksudnya ya Mas ya. Tatanya benihnya varietas apa enggak tahu, tapi saya yakin nanti kita shoot ini varietas sekelas Bauchi ya. Ya jelas bukan tajuk, kata Mas Ahan juga Bauchi ya Mas ya. Iya. Pokoknya semacam Bauchi atau Bima. Nanti kita shoot. Ini tanaman awalnya tumbuhnya tidak serempak, ngono Mas. Oke. Terus sedikit tumbuh, enek sing mati. Enek sing moler. Ini kambungan. Ada kecelakaan, drone-nya ngamper wit-witan. Ngamper kayu turi. Eh, yang bawa drone sini Mas, liwatnya sini. Karam kalau lewat sana, lewat sini Mas. Nanti yang drone akan disut Mas. Drone-nya ngamper-ngamper. Ini dengan Pak siapa? Pak Swiss. Saya yakin kalau orang daerah Tulungagung taulah YouTuber Gusman Bojonegoro. Lah ini beliaunya. Yang ngamper-ngamper drone-nya. Wah, wis rusakno pisan, Bos. Sok tumbas neng. Wes to. Patani to, Bos. Gak kena. Gore ini, Lek. Wes oke sama mati. Sih, guys. Ini ada tragedi dulu ya. Ada kena tragedi. Sudah, Mas, gore ini. Ayo, lanjut, bilang kan, itu nanti video ini. Oh, alah. Oke, kita lanjutkan. Ini tanaman kendalanya saat ini ulat, iya Mas? Ulatnya hijau atau biru? Hijau. Nek ulat hijau itu wajar. Jadi, bawang merah itu kalau tidak ada ulatnya kayak di kubur. Ya? Ya. Berarti wajar kalau ada ulatnya yang masih warna hijau, itu termasuk wajar. Jadi, santai saja, nek ngobati aja langsung overdosis. Kita santai, kecuali kalau warnanya itu beda, sudah ada coklat-coklat, bilik-bilik, ya betul, itu ulat tentara atau ulat gaya, itu wajib dibasmi dari atas dan dari bawah. Dari atas bisa memakai insek dari pabrik apa saja, dari bawah kita bisa memakai karbopuran, dan nanti karbopuran bisa puragan, bisa regen, dan lain-lain. Karena ulat gaya itu kalau kita obati lewat atas dia akan turun ke tanah. Bawah, ya, jelas. Di saat dia turun ke tanah kita sudah ngasih karbofuran. Jadi karbofuran itu amankah buat dikonsumsi? Tidak. Tapi kalau overdosis. Tapi kalau secukupnya tidak masalah. Karena toh kita juga selalu memakai kimia sintetik dari atas. Terus apa bedanya? Sesuatu yang berlebihan apapun itu kurang bagus. Iya. Jadi memakai secukupnya seperti ini Mas. Monggo kalau ditambahi. Tambahi apa? Wes tambahi apa pun dah toh. Pokoknya tanamannya ini kan termasuk sampean yang bagi waktu itu. Ya. Kalau yang berburat di tabur. Tabur untuk dasaran gimana? Tabur untuk dasaran itu lebih bagus sebenarnya kalau waktu pas sudah terkena. Waktu sudah terkena kalau mau ditabur dimik dengan pupuk bisa, tapi kalau sudah selesai pemupukan, katakan sudah pupuk sudah susulan ketiga, berarti kita akan sudah tidak pupuk. Untuk biar bisa rata karbofuran, engko nek tuku kan yo entek akeh, nek langsung karbofuran tunggal, kita bisa menyiasati dengan pasir. Kita mix dengan pasir. Kita campur dengan pasir atau mungkin pupuk organik. Ya, atau mungkin pupuk organik, tapi kalau yang jenis
pupuk yang apa itu butiran itu agak susah. Kalau granul agak susah. Agak susah karena model dari karbofuran itu kan kristal. Jadi mending dicampur dengan bisa dengan pasir. Pasir bangunan 1 kilo dikasih pasir bangunan 10 kilo untuk menyiasati biar bisa rata. Kebutuhan furadan itu tergantung kita. Jadi kalau kita pakai 1 kilo furadan atau 1 kilo karbofuran, kita mix dengan pasir 10 kilo. Kalaupun belum rata masih tersisa, yo kita harus beli lagi. Jadi tidak harus kita harus pakai 2 kilo, enggak. Yang penting secukupnya. Kalau sudah untuk menjaga supaya ulat graya itu tidak menyerang, kondisi tanaman kita sudah masuk masa pengumbian, kasih karbofuran enggak apa-apa, tapi dengan satu syarat, jangan sampai overdosis. Karena karbofuran itu meninggalkan residu yang banyak, dan itu tentu merugikan. Residu itu sesuatu yang tertinggal. Tertinggal. Yang tertinggal di lahan kita, yang merugikan kita. Ya Mas ya? Iya aja dah. Sepot aja song lu jadi paham. Ya, paham ya? Jadi residu itu yang tertinggal dari kimia itu sendiri. Dan untuk mendegradasi residu itu, jika dari insektisida, kita akan kesusahan, butuh waktu yang lama. Beda dengan pupuk. Kalau pupuk kimia itu gampang terdegradasi. Pupuk kimia pun meninggalkan residu, tapi gampang terdegradasi. Kita kasih pupuk kompos, kita kasih organik, pupuk dia akan terdegradasi. Tapi untuk insek kimia sintetik ya, kita itu butuh waktu lama. Makanya untuk para petani pemula, jangan pernah meninggalkan kompos. Jadi untuk dasaran kita kasih kompos, terlebih lahan itu milik kita sendiri bukan sewa. Wajib hukumnya kita kasih kompos ke lahan kita. Ya, masalahnya milik-milik kita untuk jangka panjang ya. Untuk jangka panjang, kita itu kan menjadi petani, ibadah kita itu betul. Cuma itu. Jadi kita meninggalkan warisan ke cucu kita. Ya, ya kalau kita nggak menjaga lahan kita, terus siapa yang menjaga? Jadi tujuan kita ibadah menjaga bumi kita. Oke, seperti itu Mas ya. Terus untuk masalah insektisida yang ya, kaitannya pula, kira-kira apa yang perlu kita lakukan insektisida? Kalau untuk insektisida, jika lahan kita, jika tanaman kita itu masih vegetatif, gunakan insek itu yang ringan-ringan saja. Contoh kecil, kita bisa pakai larvin, bisa pakai desis dengan dosis terendah. Tapi jika sudah masuk ke masa generatif, kita naikkan. Jadi jangan terbalik. Pertama kita pakai obat yang wah. Nanti ya digiat nih. Waktu umur 45 keserang ulat, duitnya madon teh. Ah, biasanya ya itu problem-problem yang dialami petani kan seperti itu. Ya. Itu salah. Kita harus mulai dari dosis terendah, dari obat yang ringan-ringan, kita naik. Seperti contoh ini, contoh gendong ya. Jika di sini ada serangan gendong, sering serangan gendong, itu mulailah tanaman awal kita itu pakai abamektin dari dosis terendah. Dari dosis terendah, dari ukuran yang rendah. Itu kan ada ya yang 18 SCAL itu, ukuran-ukuran itu kita nyari dari dosis yang terendah dan ukuran yang terendah dulu. Nanti menyesuaikan tanaman kita. Kalau tanaman kita sudah masuk generatif, yuk kita naikkan. Ukurannya pun kita naikkan. Tujuannya biar hama itu tidak kebetal. Kalau mau antisipasi seperti itu, insya Allah tanaman kita akan aman. Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Sekali lagi saat ini saya dengan Mas Taufik Opik, yang punya channel YouTube Dunia Pertanian, namanya YouTube-nya apa Mas? Taufik Opik Channel. Taufik Opik Channel. Untuk para viewer Gusman Bojonegoro, singgahlah ke channel Mas Taufik Opik Channel. Oke, terima kasih Mas Yat, terima kasih Pak. Mas Wisnu, terima kasih. Oke, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan Mas Wisnu beserta Mas Taufik Opik Channel dan Pak Suis. Oh ya, saya akan sedikit lupa nih. Sang kameramen. Kali ini masih bersama Mas Sanuri Tama, perwakilan Tajuk Gaya yang ada di Desa Pelem, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten
Tulungagung Jawa Timur Indonesia wis lengkap bayaran tambah engko. Oke, dipromosikne. Oke, itu saja, lain kali kita sambung lagi Mas Taufik. Okay, ya. Terima kasih. Tadi sudah diterima baik oleh Mas Taufik Opik Channel. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbanyak kalium. Nek pengen gak pecah bisa pakai boron. Ngerti boron? Nek gue ngerti boron, sampean tanya-tanya Mas Sanuri Tamawi ngerti.